seperti yang bapak-bapak paparkan tadi, saya ini orang kecil tidak tahu menahu masalah perjuangan bapak dan bapak bupati dan anggota dewan di sini. Setelah saya dengarkan seperti itu tadi, makanya saya mengucapkan banyak terima kasih. Dan harapan saya cuma mungkin nafkah kami di tahun berikutnya bisa ditingkatkan. Itu saja. Terima kasih banyak. Dalam kesempatan ini, kami hadir di sini sangat berterima kasih pada Bapak Pimpinan DPRD yang telah berkenan memberi izin untuk kami ikut serta dalam audiensi hari ini, yang sebenarnya kami tidak diundang dan kami memaksa untuk bisa bertemu dengan Ibu Rike Diah Pitaloka. Terima kasih Bapak Anggota Dewan keseluruhannya. Yang kami tadi sempat berdiskusi, penting kiranya, kalau honor tadi sudah sepakat ya, kalau bupatinya sudah sepakat untuk mengalokasikan naik dari 900 sampai 1 juta menjadi 2 juta, tepuk tangan dong buat bupatinya. Saya nggak tahu DPRD-nya dukung atau tidak. Dukung tidak? Dukung. Sudah lebih awal mendukung. DPRD-nya sudah lebih awal mendukung ya Pak ya? Ya, sudah. Tolong teman-teman honorer kita beri aplaus untuk wakil rakyat dan kami yang luar biasa, Pak Bupati yang luar biasa. Tinggal status kerja. Hai guys, Indonesia dengan DPRD Bangli. Dengan kakek tersayang. Ya. Terima kasih semuanya. Kepala saya kayak alhamdulillah. Dari fraksi Nasdem, terima kasih. Dari PDI, dari Demokrat, terima kasih. PDI, Merdeka. Ya, dari PLKB-nya, ada guru honorernya. Alhamdulillah tadi sudah diputuskan akan ada kenaikan insentif dari DPRD Kabupaten Bangli. Ini ada bupatinya di sini. Terima kasih. Jadi berapa Pak? Insentif per bulan total 2 juta. 2 juta plus ya, BPJS kesehatan ya, untuk honorer dan keluarganya. Ya, ya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih. Kalau Bangli bisa, Indonesia yang lain pasti bisa ya. Harus Pak bisa, ya. Bu. Harus bisa. Harus ya. Bisa. Mantap. Terima kasih. Hai guys, Indonesia lagi sama kakek. Kakek makasih ya. Ya. Doain terus ya kakek ya. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ini yang berat Pak Bupati. Ya, Pak Bupati terima kasih ya. Kakek sehat terus ya. Terima kasih.